Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bas, ayah dan bunda sekalian, melaporkan langsung dari lokasi kegiatan pesantren liburan tahun 2023. Hari ini merupakan hari kedua. Perlu kami informasikan, untuk kegiatan di hari kedua ini alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kegiatan diawali pada pagi hari melaksanakan kegiatan olahraga dan juga jalan sehat, kemudian dilanjutkan dengan sarapan pagi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menumbuhkan mental kewirausahaan bagi para peserta pesantren liburan. Kemudian para peserta juga melaksanakan kegiatan praktek menjual secara langsung kepada konsumen. Dan selanjutnya kegiatan dilanjutkan di siang hari dengan pelaksanaan kegiatan memanah dan juga berkuda. Kemudian pada sore harinya dilaksanakan kegiatan praktik sholat secara baik dan benar. Kemudian pada malam hari dilanjutkan dengan kegiatan penguatan mental dan iman, ditutup dengan kegiatan pembagian hadiah dan juga door prize bagi para peserta pesantren liburan kali ini. Demikian sahabat Bas kalian dan juga ayah bunda, laporan dari kami untuk kegiatan hari kedua ini. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari di hari ketiga sekaligus hari terakhir atau hari penutupan untuk kegiatan pesantren liburan. Terima kasih, kami cukupkan sekian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.